masih ke kanan ke kiri. Apakah ini adalah apa? Oke, okay. Oke. Dan Musa untuk kita apa sih? Sing tetap. Semua oke. Okay. Pada waktunya pas jalan. Semua oke okay, kan? Itu saya akan mengadakan cerita-cerita mimpi dan yang tidak saking akan itu dulu. Saking akan itu dulu si Esi. Halo, shalom Om Kopi Bosian. Saya Anne dari Paroki Limbahau, mewakili tim pelayanan belia paroki. Saya salah satulah ahli daripada TPPP. Pada hari ini kami akan menghantar salib dan ikon Bunda Maria ke Sacred Heart Cathedral. Sebelum penghantaran, kami ada sedikit program singkat di St. Patrick Inuta. Pada masa ini kami hampir ke penghujung program. So hari ini sedikit program singkat kami ada sedikit puji-pujian dan mungkin doa penghantaran salib. Dan kemudian kami akan konvoi satu rombongan bersama juga dengan paroki St. Joseph Papar, belia dari St. Joseph Papar. Seramai kira-kira 250 altogether lah paroki Holy Rosary dan St. Joseph ini. So di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Monsinyur, penasihat belia kami, Father Lasis Gantis dan juga Father Joshua atas bimbingan dan doa. Walaupun dorang tidak dapat hadir pada hari ini, Father Joshua ada untuk menghantar pergi tapi tidak dapat bersama. Saya bersyukur karena dorang sangat mendukung dan memberi semangat kepada kami semua aktiviti belia sepanjang beberapa bulan ini. So, ketuhanan dan doakan perjalanan kami selamat sampai di Sacred Heart. Thank you. Nenet. Sejarah kita dua. Nah, kami Ginuta. Bye. Bye. Oke, jumpa kamu di keke. Bye. China. Thank you.
Okay. Ya. Okay. Turun sini, rendah aja. Pak. Op. Eh, oke. Kami belia dan terima dari para Holy Wheel di Bahaw dan Paroke St. Joseph Papa menyerahkan salib dan lainnya pada wilayah ini kepada para belia dan umat di Paroke St. Joseph Papa dengan harapan agar menjadi gereja yang tampil dengan penuh keberanian serta iman yang bersama untuk menyampaikan secara Injil kepada sesama. Semoga melalui ini kita dapat membantu membangun gereja yang hidup serta menjadi warga yang sentiasa memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan perpaduan dalam masyarakat manusia. Kami belia dan umat dari paroki Sekretariat Katedral Kota Kinabalu menerima salib dan ikon Bunda Maria dengan hati yang bersyukur serta yakin bahwa salib dan ikon ini dapat meneguhkan iman kami untuk terus menyatakan ya kepada panggilan Tuhan serta tetap setia kepada Yesus Kristus seperti Bunda Maria yang setia mendampingi Yesus berdiri di kaki salib. Inilah kami Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. In front of you, at this moment, as you can see a huge metal tall cross. So it is known as the Youth Cross. There are many stories behind this cross. So for those of us who see this cross today for the first time, or even for those of us who know very well about this cross, it's good to listen the message of this cross today. Listen, reflect, what is this cross for? Wow, hebat game yang menyerah. So, bila sebut wow, kamu kasih tangan yang ucap tuh. Wow, hebat kamu tepuk. Wow, hebat. Alhamdulillah.
dipanggil sahabatku. Semoga yang maha kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jumpa lagi. Jadi hari ini datanglah tibalah salib belia SYD6 di Sacred Heart Cathedral, Katedral Hati Kudus, yang telah dihantar oleh hampir 300 lebih dari belia dari Paparan dan Limbahau. Kan mereka menunjukkan semangat yang begitu bagus, begitu baik dalam menghantar salib itu, dan sekarang ini sudah sampai. Jadi hari ini sangat bermakna kepada para belia. Jadi semangat harus diteruskanlah, semangat harus diteruskan untuk terus melayani. Sama seperti Maria, kan? Bangkit dan bergegas pergi. Jadi ya, diharap kita terus berdoalah kepada para belia di sana untuk terus tampil melayani tanpa lelah. Oke, selamat malam. Terima kasih, Papar Limhau.